Pemirsa, bagi warga Kabupaten Musirawas dan sekitarnya kini ada tempat liburan yang sangat seru saat Hari Raya Idul Fitri. Warga Musirawas tak perlu jauh-jauh berwisata air karena telah dibuka Waterboom Musirawas. Nah, Anda penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Waterboom Musirawas yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera Lubuk Linggau Sarolangun berada di Kecamatan Terawas, Kabupaten Musirawas yang berdekatan dengan Polsek Terawas. Waterboom Musirawas merupakan satu-satunya waterboom terbesar dan terlengkap di bumi Silampari. Keunikan Waterboom Musirawas terdapat pada taman tanaman hijau dan tematik park. Waterboom Musirawas juga terdapat berbagai wahana seru, seperti waterboom dewasa dan anak-anak, kolam renang dewasa dan anak-anak, wahana seluncur dewasa dan anak-anak, terowongan air arus berjalan, dan wahana seru lainnya. Waterboom Musirawas dilengkapi kamar bilas, musola, kantin, tempat karaoke, dan minimarket. Waterboom Musirawas juga dapat digunakan sebagai tempat pelatihan dan praktik berenang bagi anak-anak sekolah. Nah, meski baru dibuka, waterboom ini sudah ramai diserbu oleh warga. Tak heran jika waterboom ini menjadi tempat rekomendasi bagi orang tua untuk mengajak anak-anaknya bermain, terutama saat libur lebaran nanti. Enak, bagus, rami, bersih, airnya bersih. Jernih. Ada permainan apa aja, Bu? Banyak permainannya. Di sana ada permainan. Terima kasih, Om. Jadi itu ngajak anak-anak liburan? Iya. Sementara itu, Chandra, owner Waterboom Musirawas mengatakan, Waterboom Musirawas dibuka setiap hari sejak pukul 8 pagi hingga 5 sore, dengan harga tiket di hari biasa Rp25.000, sedangkan pada akhir pekan Rp30.000, dan hari besar nasional seperti Idul Fitri nanti sebesar Rp35.000. Permainannya ada kolam arus, ada kolam belita, dan juga ada kolam waterboomnya, dan juga ada untuk lama renang anak sekolah. Kolam prestasinya. Untuk tarif hari biasanya Rp25.000 main sepuasnya. Kalau untuk hari weekend Rp30.000, kalau hari besar itu nyampe Rp35.000 dan Rp40.000. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan.